Selamat datang kembali di channel YouTube kami, Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami, Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Malam ini, panggung konser Festival Ramadan di acara Grebek Sahur Indosiar yang digembarkan oleh artis kesayangan pemirsa, yakni Putri Isnari dan Hari Putra. Host Grebek Sahur Indosiar 2022 yang tayang di Indosiar Plus juga ikut bernyanyi mendengar lagu yang Putri Isnari dan Hari Putra. Suara emas yang Putri Isnari punya bikin para host juga ikut greget ingin bernyanyi. Putri Isnari yang kini kerap dijodohkan dengan Hari Putra oleh para fans. Ini membuat host Grebek 2022 ikut gemparkan panggung konser Indosiar Plus malam ini. Rupanya, ini bukan pertama kalinya Putri Isnari dan Hari Putra gemparkan konser Grebek Sahur Indosiar 2022 ini. Bahkan, host Grebek Sahur Indosiar 2022 itu bertepuk tangan, kagum akan suara Putri Isnari dan aktingnya. Bahkan ada penonton yang menangis ketika mendengar suara melo Putri Isnari. Waduh, kenapa ya bikin air mata bercucuran, ungkap fans Harput. Tak hanya itu, penampilan Putri Isnari dan Hari Putra itu bahkan tuai pujian netizen. Host Grebek Sahur Indosiar 2022 mendengarkan lagu Bukan Aku, Bukan Jodohnya Itu yang dinyanyikan oleh Putri Isnari berhasil buat penonton dan host heboh bukan kepayang. Salah satu kenal YouTube fanbase mengunggah penampilan Putri Isnari itu di acara Grebek Sahur 2022. Bahkan saat ini, videonya hampir mendekati 1 juta penonton. Baru diunggah, video tersebut telah ditonton hingga 787.000 pengguna YouTube. Pujian netizen tumpah ruah di unggahan tersebut. Host Grebek Sahur tahun ini terlihat berkaca-kaca dan sesekali memegang dadanya. Lagu yang dinyanyikan membuat hati dan pikiran tenang. Suaranya sangat merdu dan tidak bosan saya mendengarnya. Lagunya sampai menyentuh hati. Suara unik dan berkarakter serta cengkok khasnya, tutur host Grebek Sahur Indosiar. Hingga berita ini diturunkan, video yang diunggah salah satu fans Putri Isnari ini telah ditonton hingga 2,1 juta orang. Host Grebek Sahur 2022 Indosiar Irfan Hakim dan Ramzi tampak tersenyum dan terus memuji Putri Isnari. Sepertinya ini bagus kalau diriliskan, pasti viral sedunia. Merinding saya mendengarnya, terbawa alunan musiknya, suaranya juga luar biasa. Ini penyanyi muda, memang selalu trending. Melodinya bagus sekali, kagum sama gadis ini. Masih muda dan potensial mempunyai suara emas yang luar biasa. Lanjut host Grebek Sahur Indosiar 2022 itu.